Coach, kira-kira percakapan dengan Luis kemarin alot kah atau memang langsung diputuskan? Karena semalam enggak ada lagi stop foto, Pak. Iya, itu banyak-banyak barang-barang. Bentar, agak smile lah, Pak, smile. Satu. Dia lagi geleng-geleng, Pak. Ini. Satu. Pertama, Pak. Siapa yang menyesalkan dicoret lagi, Pak, untuk persiapan? Oke, thank you. Serius lah. Ada pertanyaan. Ya, betul loh. Tengok kan, Bu. Pak, ini kan semalam manajemen ada resmi menyatakan bahwa Irsandi kan udah resmi keluar dari kita dan tiba-tiba kedatangan Luis Garcia. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang hal itu. Iya, jadi Luis Irsandi ketika dia masuk sini itu kan tetap kita juga lihat gitu. Artinya kita evaluasi, kita dan ini bukan ujuk-ujuk kita keluarin gitu. Artinya ada komunikasi, ada diskusi dengan staf pelatih dan manajemen. Dalam ini Pak Mul. Jadi yang kita lihat, ya dia belum bisa mengikuti ritme dan skema yang akan kita lakukan gitu. Jadi kita ambil satu keputusan karena ini kompetisi sudah makin dekat, kita tidak mungkin mencari pemain yang prosesnya terlalu lambat gitu. Kita butuh pemain yang memang udah bisa tune in, baik itu segi fisik, mental, teknik, motif maupun taktikal. Itu yang tidak ada poin-poin yang tidak bisa dia ikutin gitu. Tapi saya kira dia pemain bagus. Kita juga berharap dia nanti mendapatkan klub lain gitu. Tapi untuk sekarang kita mohon maaf karena dia tidak bisa memperkuat skuad kita. Nah, ketika dia keluar, otomatis kita celah kita juga masih banyak. Kita baru cuma dua ada stopper. Makanya kita butuh stopper. Datanglah Rizky untuk trial. Dia belum dikontrak, dia trial. Sampai nanti dia diperan baru mungkin kita bawa. Baru diputuskan. Baru kita putuskan. Gitu. Tapi udah dua kali latihan ngeliat progresnya dari ini. Pagi tadi pagi sore dia tadi latihan. Ya kan saya tidak bisa memutuskan sendiri. Iyalah. Saya punya staf pelatih dan nilai positifnya ada gitu karena saya lihat dari segi skema kemampuan dia punya gitu ya. Mungkin kawan-kawan sendiri juga bisa lihat ya gimana tadi ya, mudah-mudahan dia bisa berproses, dia bisa masuk ke squad. Karena kita berharap, karena kita nggak punya waktu dan sulit mencari pemain. Karena apa? Ya semuanya sudah bergerak klub-klub. Itu yang agak menyulitkan gitu. Tambah lagi Batak nggak bisa dikontrak ya? Herman Batak bisa. Cuman itu tadi. Dia tinggal nguruskan badannya 1 kilo aja. Coach, kira-kira percakapan dengan Luis kemarin alot kah atau memang langsung diputuskan? Karena semalam sore kan masih latihan beliau, Coach. Iya, jadi malam kita diskusi dengan Pak Mul via kita terakhir kita ketemu di sini, kita diskusi, kita kasih masukan. Ya, artinya itu berproses. Malam itu juga kita putuskan dia keluar, tidak menunggu besok. Jadi intinya, tapi kalau tentang isi kontrak dan segala macam itu dengan manajemen ya, Coach ya? Itu saya kita nggak tahu. Pelatih, tim pelatih tidak tahu. Kita siapapun masuk sini, kita lihat bagus, kita ambil. Coach satu lagi, Coach, itu beli pizza siapa yang ulang tahun lagi, Coach? Pizza itu dari Rahmat karena istrinya melahirkan. Okay, ya. Dia bukan dia yang lahiran, bukan dia melahirkan, jangan salah. Rahmat istrinya. Jangan salah, Bang. Nah. Kau sering salah kau. Dia juga melahirkan. Jadi coach tambahan lagi coach, 3 pemain-pemain yang lain ada gak coach? Apa di Riau nanti akan ada tambahan pemain langsung atau gimana kira-kira coach? Ya kan kau lebih tahu. Lantang. Lebih dekat Papa King, lebih dekat dengan Pak Mul. Ya enggak tahu. Iya. Betul kan? Iya. Jadi enggak usah ditanya kan. Enggak usah ditanya. Ini apa? Pura-pura enggak tahu. Ya kan? Mulus nih otak ya. Mau naikkan rating. Lagi kasih-kasih. Pizza-pizza nanti ada coach. Makasih coach. Udah. Ah, kalau ini radikal. Radikal. Lagi kasih coach. Jadi